Oke, halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku bakal makan BTS meal. Jadi tuh ini aku pesan tadi di Gojek jam 11 kurang 5 menit. Dan ternyata sampainya tuh cepet, karena aku kayak lumayan pertama gitu pesannya. Terlalu juga ya. Kok bungkusnya kayak gini, guys? Coba kita lihat dalamnya ya. Kalian tahu gak sih kalau di Malaysia kemarin sama di mana gitu ya, yang udah keluar bungkus coklatnya tuh kayak gini. Nah, nih ya. Nih, ini saus signature-nya. Ah. Oh, ya Allah. Guys, bungkusnya dilipet dong, ya Allah, baik banget McD. Maksudnya kayak nggak dijadiin bungkus gitu. Mungkin mereka tahu karena bungkusnya bakal rusak, jadi ditempatin kayak gini nih. Wah, bener-bener pemikiran yang bagus McD. Terus ini ada, oh ya, yeah. Sama ini. Ya emang apa, kalau yang kentangnya itu packagingnya yang biasa ya. Tapi kalau yang ada tuh borahinya nggak? Oh ada. Cuma sih ingat aku kalau di luar itu packagingnya gede, tapi ya yes okay lah. Tapi ini udah sedikit penyok. Nih kayak gini packagingnya. Ah, sini ada tulisan borahenya di belakang. Army pasti tahu, sama K-popers pasti tahu juga artinya apa. Nah ini minumnya. Ih, sumpah gue speechless loh, itunya bungkusnya. Oke, ini dia. Ini Coca-Cola ya guys. Jadi BTS meal itu isinya ada 9 nugget, terus ada kentang, sama ada Coca-Cola. Dan aku pesen ayam juga. Makanya aku kaget kok, apa namanya, bungkusnya warnanya coklat. Jadi kita langsung makan aja ya guys, biar gak lama. Ya Allah, gue speechless loh. Bungkusnya di tempat ini Allah, baik banget McD. Nih, oke. Ini dia saus signature-nya. Ah, kalau bungkusnya rada meleot ya, pemirsa. Ah. Nah, ini bentukan nugget ya, kayak gini. Ini ada saus cajun saus. Apa namanya ya? Dibacanya cajun apa? Kanjun ya, nggak tahu lah, terserah pokoknya gitu. Terus dia juga ada sweet chili saus. Oke. Okay. Mari kita langsung makan aja. Ah. Kita buka dulu, kok gue jadi gemeteran. Tadi tuh gue buru-buru guys, soalnya itu tadi nyampe jam 11 lewat 15. Cepet banget. Tapi sekarang kata abangnya udah ngantri banget, Neng. Itu katanya. Oke, cajun saus kayak gini ya guys modelannya. Terus kita buka chili sausnya juga. Sumpah gue kayak gemeteran, tadi gue buru-buru mandi, soalnya takutnya nanti keburu si Coca-Colanya udah keburu nggak ada rasanya karena lama. Ini yang saus chili. Gue bukanya nggak bener banget. Oke, kayak gini. Oke, gue ke McD kayaknya gue nggak pernah beli nugget atau jarang beli nugget, kayak ngapain gitu. Coba ya, gue coba nuggetnya dulu. Gue kayak jarang banget beli nugget. Sekarang kita mau coba cajun sausnya. Rasa cajun sausnya tuh kayak ada asamnya, terus ada sedikit pedes, kayak nggak pedes, kayak ada apa ya, ada minyak kedai, ada air cuka, pantesan aja rasanya rada-rada asem. Bawang bombay, mustard, kuning telur, pasta. Cukanya berasa banget deh yang gue rasain ya. Sekarang kita lanjut ke sweet chili sauce. Oh,
karena ada ekstra paprikanya, jadi ada rasa sedikit nggak pedes sih, enggak, cuman kayak ada yang nyelikit-nyelikit gitu. Ini juga sama, ada sedikit asemnya. Di sini juga ada kandungan cukanya juga, kayak cukanya tuh lebih berasa gitu. Dari kedua saus ini rasa cukanya berasa banget. Oke, sekarang kita kentangnya ya, kita cobain pakai, aduh astagfirullahaladzim, saus cajunnya. Terus kalian tenang aja guys, semua yang udah masuk Indonesia semuanya halal ya. Kan ada yang bilang cajun saus tuh ngandung apa gitu. Karena aku sayang ya guys, aku bakal tetap ngabisin sausnya, aku bakal pakai ini cajun ini ke ayam. Aku mau minum dulu ya guys, Coca-Cola lah ini biasa. Oke, pokoknya tadi ini aku beli semuanya di Gojek. Harganya 51.000 ya guys, BTS meal-nya. Nah terus kalau misalkan kalian nanya nih, dapat photocard apa enggak? Enggak. Kalau kalian pengen beli, kalian bisa beli di Wizard Shop. Itu ada linknya di McD-nya. Terus ini tuh bisanya dibeli cuman lewat Gojek, Grab, Shopee Food, drive-thru sama Mac Delivery gitu. Gak bisa beli langsung, gak bisa dine-in. Pokoknya gitu. Padahal tuh awalnya tuh gue udah kayak udah punya hayalan gitu pas gue drive-thru gitu kan. Mau foto kata apa mbak? Tehyung ya mbak, satu gitu. Tapi ternyata harus beli guys, harus modal. Jadi mungkin cukup sekian ya guys, video aku makan ini. Aku bakal ngabisin di belakang layar karena aku makannya lama. Dan aku, yang aku apresiasi tuh sih ini sih, mereka tempatin gitu kayak di plastik. Karena tahu fans BTS atau ARMY bakal kayak majang ini nih bungkus-bungkusnya. Terus kemarin gue liat di TikTok ya, ada juga yang dia beli tumbler Starbucks buat bikin ini. Tapi gue pengen cari yang gak Starbucks ya guys, karena Starbucks mahal. Jadi nanti gue bakal bikin, nanti kalau misalkan gue udah ketemu tumblernya, gue bakal taro linknya di bawah. Kemarin sih gue nyari-nyari, gue tinggal pilih aja, gue udah bisa perkirakan ukurannya. Jadi mungkin cukup sekian video dari aku. Kalau kalian suka, like, komen, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video aku berikutnya, bye.